Halo, selamat sore. Kita akan melihat sebuah game dari Grandmaster Isaac Bolelavsky melawan Ilya Mozyonshik dalam Championship Tim Rusia tahun 1967. Bolelavsky E4, D6, D4, kuda F3, kuda C3, G6, F4, Park Defense Austrian Attack. Gajah G7, kuda F3. Hitam rokade, gajah D3, C6, putih rokade, B5, E5, kuda mundur ke E8, kuda ke E4, A5, menteri ke E1, kuda C7, menteri ke H4, kuda B ke A6, C3, F5, mengancam kuda, kuda E ke G5, H6, kembali mengancam kuda, kuda ke H3, gajah D7, kuda F2, C5, pion D makan C5, pion makan. Di sini hitam tidak mengambil kesempatan untuk counterplay melalui kuda makan C5. Setelah pion makan, menteri ke G3 mengancam pion di G6, menteri ke E8, benteng ke E1, gajah ke E6, H4, benteng D8, H5, pion makan H5, kuda ke H4, raja ke H7, menteri ke H3, berusaha untuk memenangkan pion di F5, menteri ke F7, gajah C2, gajah C8, kuda ke H1, E6, kuda G3, benteng G8, kuda G makan pion di F5, sebuah langkah yang baik, pion makan, E6, mengancam menteri, menteri pindah ke F6, kalau di sini gajah pukul pion di E6, benteng makan gajah di E6, menteri makan, gajah makan pion F5, menggarpu menteri. Setelah menteri ke F6, menteri makan pion F5, dan di sini hitam menyerah. Adapun langkah lain, gajah pukul pion di F5 juga memenangkan putih, namun yang dipilih menteri makan pion F5. Kalau menteri makan menteri, gajah makan menteri skak, raja ke H8, kuda ke G6 skak, raja ke H7, kuda ke E5 skak, raja ke H8, kuda ke F7 skakmat. Demikian game yang cukup indah. Semoga berguna. God bless you.